Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Arjuna LH di Marbot Live. Di video kali ini kembali saya akan unboxing sebuah kiriman yang baru tiba. Hanya saja sebetulnya ini kiriman yang tidak begitu diharapkan, guys. Jadi ini ceritanya kiriman yang apa namanya gagal. Ya, jadi pemesannya membatalkan. Kalau saya untuk kepuasan pelanggan, ya oke lah, nggak apa-apa. Memang saya tangan kedua, tapi seller yang saya bawa ini tidak mau tahu nampaknya ya. Oke, no problem. Kita unboxing saja dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya, guys? Jadi kadang melalui channel saya orang banyak suka tertarik, ya kan? Nanya barang dari mana, ya udah saya bantu belikan, gitu-gitu aja. Ya. Nah, ini guys barangnya. Wow. Kembali datang sebuah pedang apa ya ini? Persia mungkin ya. Arab. Handle-nya cukup enak. Terus motifnya singa ya, berbahan duralium. Digenggam cukup nyaman. Kita buka selanjutnya, guys. Nah, ini kembali ada apa namanya? Ada tanda ilahilallah. Ya, bahannya banyak bahan justru. Nah, ini kemarin yang sedikit menjadi masalah. Ini memang sudah pesanan orang tapi nggak jadi gitu kan. Dan di video kali ini saya ingin mencoba menghilangkannya. Alatnya apa, guys? Kita lihat dulu aja. Alat yang dibutuhkannya adalah ini. Ada amplas ya, kita akan. Saya kemarin bilang ke sellernya amplas aja, Kang. Nanti saya ganti. Ya, yeah. Kita coba hilangkan, guys ya. Oke, kalian mungkin yang kemudian berminat untuk meminangnya, boleh komen di bawah ya. Kita hilangkan dulu nih nama ini. Yang kata sellernya tuh nggak mungkin, Kang. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Katanya begitu. Oke, sudah mulai hilang tuh. Sesederhana itu aja sebetulnya, guys. Ya, ini pembeli yang pertama yang pesan membasalkan pesanan. Ya, kalau saya sih karena saya ingin tidak ingin mengecewakan ya. Jadi ya tetap diambil aja. Ya, hilang. Ya, hilang kan? Oh. Akan bisa jadi nih. Pesanannya enggak bisa. Gak bisa berbuat apa-apa. Ya cek orang tinggal lah kirim be. Ganti dengan yang lebih lembut. Kita ganti yang lebih lembut ya.
inilah hasilnya. Hampir hilang, memang masih ada sedikit ya, tapi artinya tetap bisa dihilangkan. Sedikit lagi guys. Oke guys, ini setelah beberapa kali ya udah cukup hilang. Jadi apa yang disampaikan oleh sellernya bahwa nggak mungkin, yaitu tidak benar. Padahal sebagai seorang seller yang baik mestinya jangan pernah mendebat customer. Kalaupun seller menang, customer lari. Jadi begitu. Kalau saya ini bayar saya yang nggak jadi nih. Ah baiklah, tenang naon gitu. Nanti tinggal diamparin aja. Dan mungkin kalian nanti yang sudah melihat unboxing serta performanya dan kemudian berminat, boleh komen di bawah. Sellernya juga nih, mungkin juga nonton juga karena beliau nih masuk subscriber saya juga. Thank you sudah subscribe ya, aku lihat. Ya, begitu untuk mungkin colongkannya. Kita bisa menggunakan yang namanya pasta otosol. Karena kata sellernya, aduh akan membuat tipis bilahnya atuh. Ya, di hamplasku grade 10 mah bakal ngaruh atuh. Mal ipis, nu aya jempol nu beak mang. Dan ya begini, iya yeah. Ya yeah. Main guys, tinggal kita tes performa ketajaman. Ya yeah. Kertas apa nih? Kertas amplas lah, kita coba. Ya yeah. Not bad. Not bad lah, dalam menggunakan nulengan mah rahet guys itu. Kita coba seperti biasa di luar dengan menggunakan botol aqua ya. Hey guys, ikutin guys. Come on, yeah. Kita akan coba performa ketajamannya, oke? Dengan menebas apa namanya botol aqua. Dudu. Tidak bergerak, langsung terputus. Mantap guys. Oke, kalian yang penasaran dan ingin memilikinya, ingin tahu harganya juga, komen aja di bawah. Oke. Sekarang kita coba lagi pembahasan yang kedua. Agak susah juga ya. Jadi nggak kena di atasnya, tapi yang pasti tadi pukulan pertama kan. Oke, segitu aja video kali ini untuk unboxing barang yang sebetulnya ya beginilah. Jika kalian suka video ini dan mungkin jadi berminat dengan barangnya, boleh komen di bawah ini dan jangan lupa klik like, comment, subscribe, juga ikuti Instagram saya di bawah ini. Arjuna Elhaj.